Inilah hasil drawing Arctic Open 2024. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe atas spot untuk mendapatkan info-info olahraga. Turnamen HSBC BW World Tour Super 500 Arctic Open 2024 berlangsung pada tanggal 8 hingga 13 Oktober di kota Vantaa, Finlandia, dengan total hadiah $420.000. Inilah hasil drawing selengkapnya untuk wakil Indonesia. Tunggal putra. Di sektor tunggal putra, Indonesia menurunkan dua pemainnya. Jonathan Christie akan menghadapi tunggal putra China Taipei Le Chiahao. Untuk pemain yang kedua, Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi tunggal putra China Lu Guangzu. Tunggal putri. Di sektor tunggal putri, Indonesia juga menurunkan dua pemainnya. Yang pertama, Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi tunggal putri Denmark Lin Chervert. Untuk pemain yang kedua, Putri Kusmawardani juga akan menghadapi tunggal putri Denmark Mia Blichfeldt. Ganda putra. Di sektor ganda putra, Indonesia menurunkan tiga wakilnya. Yang pertama, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi pasangan China Taipei Fang Qinli Fang Zhenli. Untuk wakil yang kedua, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan akan menghadapi pasangan China Qia Honan Zheng Weinan. Untuk yang ketiga, Leorali Karnando Bagas Maulana akan menghadapi pasangan Estonia Kaul Jurat Raul Kastner, bertanding di babak kualifikasi terlebih dahulu. Ganda campuran. Di sektor ganda campuran, Indonesia menurunkan dua wakilnya. Yang pertama, Rinok Rivaldi Pita Hading Tias Mentari akan menghadapi pasangan Skotlandia Adam Rahel Andrew. Untuk wakil yang kedua, Rehanoval Kusaryanto Lisa Ayu Kusmawati akan menghadapi pasangan Denmark Jesper Toft Amalie Magelen.